khabar anda semua? Selamat kembali ke lagi satu segmen Jom Curut bersama dengan saya, Jay Walia, tukang review curut anda. Hari ini kita akan review curut Odyssey Habano dalam bentuk Toro. Curut yang berukuran 6 inci panjang dan mempunyai ring gauge 50. Kepala dia, pembinaannya amat baik sekali. Tapi bentuk curut ni tidak sempurna ya. Dia ada banyak kedut-kedut dia. Kaki dia agak padat. Tembakaunya seluruhnya daripada Nicaragua. Jadi kita panggil Nicaraguan Puro. Dia punya filler dengan binder daripada Nicaragua. Dan juga dia punya wrapper merupakan Habano daripada Nicaragua. Wrapper dia sebenarnya agak okey, agak cantik. Baiklah, curut dah dinyalakan. Jay terpaksa mengeluarkan dia punya band dulu sebab dia punya band dah menggelongsor tadi masa nak potong curut. Jadi dia punya down wrapper dia terkeluar sedikit je. Jadi memang terpaksa keluarkan band dia je lah. Tapi Jay telah memberikan sebuah potongan baru sebenarnya ni, V-cut sebenarnya. Jay baru saja mendapat sebuah V-cutter. Jadi di dalam video-video yang akan datang, Jay akan menunjukkan pada korang pelbagai jenis potongan yang boleh dibuat kepada sesuatu curut ya. Jadi nantikan itu. DC ini sebenarnya dihasilkan oleh sebuah pengeluar curut yang agak tersohor sebenarnya, yang juga mengeluarkan jenama-jenama seperti Macanudo, Cohiba yang datang dari luar Cuba dan juga La Gloria Cubana. Kesemua dua jenama ni, Cohiba dengan La Gloria Cubana, jangan disalah anggap daripada Cuba ya. Ni semua curut daripada luar Cuba. Jenama ni sebenarnya Odyssey merupakan sesuatu jenama yang lebih dimarketkan kepada sesiapa yang inginkan curut untuk setiap hari, untuk dinikmati setiap hari di bila-bila masa saja. Jadi dia punya pembinaan dia kadang-kadang mungkin tidak konsisten. Inilah rupa abu daripada curut ni. Okey, dia punya pembinaan dia sebenarnya agak bagus, cuma kepadatan tembakau dia, dia taklah padat sangat. Jadi bila nak hisap curut ni kena berhati-hati sebab dia punya abu dia takkan bertahan lama. Tapi flavor profile curut ni, maklumlah sekarang kebelakangan ni memang banyak hujan, jadi cuaca memang agak dingin jugalah. Curut ni memang bagaikan pinang dibelah dua kalau digandingkan dengan kopi. Sebab rasa dia seakan-akan macam minum kopi dengan susu. Dia punya krim, elemen krim dia amat berlemak sekali, empuk sebenarnya rasa dia. Dan dia juga mengandungi sedikit elemen kemanisan. Tapi dia punya finish, dia punya rasa kopi dia amat jelas sekali. Asap dia agak tebal dan asap dia mempunyai texture seperti krim juga. Jadi di atas lidah rasa dia seakan-akan krim, tapi dia punya texture pun tebal dan empuk macam krim juga. Baiklah, kita dah setengah jalan di dalam menikmati curut Odyssey Habano. Dan dia punya flavor profile amat konsisten. Jadi curut ni tidak mempunyai apa-apa transition buat masa sekarang. Flavor profile dia masih lagi amat berkrim. Tapi kemanisan dia dah bertambah sedikit. Dia sekarang kemanisan dia seakan-akan seperti caramel. Dia punya rasa kopi dia masih lagi pekat. Dan Jay rasa makin Jay menikmati curut ni, makin pekat rasa kopi dia sebenarnya. Jadi rasa dia amat-amat memuaskan. Dia punya flavor profile dia memang menyenangkan. Seperti yang Jay cakap sebelum ni, kalau digandingkan dengan kopi latte atau cappuccino, memang sempurna sekali dia punya flavor profile. Dia punya kekuatan curut ni tak banyak sangat sebenarnya. Curut ni boleh dikatakan mild sebenarnya, atau mild to medium. Baiklah, curut pun dah nak habis, tapi lihat asap dia masih berkepul-kepul lagi. Dia punya flavor profile dia masih lagi sama seperti dulu, rasa berkrim, kemanis-manisan dan rasa kopi dia. Tapi cuma daripada start sampai akhir, kesemua rasa-rasa ni akan menjadi makin
pekat. Tapi itu saja flavor profile dia, amat konsisten sekali. Jay tak perlu relight apa-apa, dia punya pembinaan, dia punya pembakaran, semua cukup-cukup sempurna. Turun ni memang harga dia amat-amat berpatutan sekali. Kalau nak menjadikan curut ni sebagai everyday smoke pun sebenarnya boleh juga, sebab harga dia sebenarnya agak bagus actually. So kalau you nak menikmati bila-bila masa saja, Jay amat-amat sarankan curut ni. Pada anda semua yang memang suka menikmati curut bersama dengan secawan kopi, Odyssey Habano lah pilihan anda semua. Jadi baiklah, Jay akan bertemu lagi korang semua di dalam segmen yang akan datang, hanya di Jom Curut, sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye.